Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi berita sukacita bagi kita pada pagi hari yang berbahagia ini tertulis dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 43 sampai ayat 54. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada-Ku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus Aku, dan ia akan Kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepada-Ku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang Kuberikan itu ialah daging-Ku yang akan Kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan daging-Nya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darah-Nya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan daging-Ku dan minum darah-Ku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika pada saat ini ditawarkan kepada kita, di tangan saya ada roti, sebelah kanan di tangan saya sebelah kiri ada daging dan darah, yang manakah akan Bapak Ibu jemaat pilih? Pilih roti apa pilih daging dan darah? Tentu kita akan lebih senang untuk menerima roti tersebut. Dan barangkali ketika kita ditawarkan sebuah roti, maka yang akan ada di dalam benak kita, kita lagi tidak akan lagi kelaparan. Tapi ketika Tuhan Yesus berkata,
Ketika Tuhan Yesus mengajar di tengah-tengah orang banyak pada saat itu, Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah roti yang hidup." Orang banyak pada saat itu bersungut-sungut dan bertanya-tanya, bagaimana kita akan memakan dia yang mengaku sebagai roti yang hidup. Tentu hal tersebut, Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bukan tidak punya alasan. Karena apa? Karena kehadiran Tuhan Yesus di dalam kehidupan masyarakat Yahudi pada saat itu dikenal sebagai Mesias, Sang Juru Selamat. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengaku dan mendeklarasikan bahwa dirinya adalah roti hidup, orang Yahudi membanding-bandingkan. Seorang Musa saja bukan seorang nabi. Seorang Musa saja bukan seorang Mesias. Tetapi Musa datang, Musa dapat mendatangkan manna bagi bangsa Israel ketika mereka kelaparan. Tetapi Yesus yang jauh lebih besar, Yesus yang lebih berkuasa, dan Yesus yang mengaku adalah Mesias Juru Selamat dunia, ketika dia mengatakan, "Aku adalah roti yang hidup," masyarakat Yahudi kecewa. Jika Musa saja bisa mendatangkan manna dari surga, jika seorang Musa saja bisa mendatangkan makanan dari atas langit jatuh ke bawah, lalu bagaimana seorang Mesias? Lalu bagaimana seorang Juru Selamat hanya mengaku, "Aku adalah roti yang hidup"? Sehingga Bapak Ibu jemaat yang terkasih Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus menegur mereka. Janganlah kamu bersungut-sungut. Karena apa yang mereka sungut-sungutkan adalah mereka mengingat pengalaman, mereka mengingat apa yang telah pernah diterima nenek moyang mereka ketika hidup dipimpin oleh Musa. Artinya, lagi-lagi bangsa itu, lagi-lagi bangsa Israel ingin bernostalgia. Yang sebenarnya tidak perlu lagi diulangi apa yang telah lalu, bahwa yang ada di hadapan mereka jauh melebihi manna yang pernah dimakan oleh nenek moyang mereka. Karena apa? Manna yang pernah dimakan oleh nenek moyang mereka, kekuatannya hanya sementara. Manna yang dimakan oleh nenek moyang mereka tidaklah bersifat kekal. Oleh karena itu, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus melanjutkan kepada orang banyak tersebut berkata, "Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku." Artinya jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus membawa kepada pemahaman baru. Mengenal Tuhan Yesus bukan hanya karena melihat karyanya saja,
mengenal Tuhan Yesus bukan karena pernah mendengar apa yang telah dilakukannya saja, tetapi mengenal Tuhan Yesus berarti percaya kepada Yesus. Oleh karena itu, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika ada seseorang di tengah-tengah kehidupan kita belum bisa menerima Yesus di dalam hidupnya, itu bukan salahnya. Ketika ada di tengah-tengah kehidupan kita seseorang tidak dapat menerima firman Tuhan, itu bukan kesalahannya. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa? Artinya, mengenal Yesus bukan usaha kita. Mengenal Yesus bukan tindakan manusia. Tetapi mengenal Yesus adalah inisiatif Bapa yang di sorga, yang membawa kita datang kepada Yesus. Lalu bagaimana caranya seorang yang ditarik oleh Bapa datang kepada Yesus? Tuhan Yesus mengatakan, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Artinya, Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidup di dalam Tuhan Yesus berarti hidup di dalam firman-Nya. Hidup di dalam firman-Nya berarti hidup dan menerima darah dan daging Kristus. Maka perayaan inilah yang selalu mengingatkan kita kembali ketika kita menerima perjamuan kudus. Sebenarnya, ketika kita menerima perjamuan kudus, menerima darah dan daging Kristus, kita bukan berubah menjadi kanibal. Kita bukan berubah menjadi pemakan orang. Kita bukan berubah menjadi peminum darah manusia. Tetapi ini adalah simbol. Ketika kita memakan darah dan daging Kristus yang disimbolkan di dalam roti dan anggur, sebenarnya kita sedang datang dan melangkah menerima kehidupan. Yang berarti, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memakan daging dan darah Yesus, berarti kita mau datang ke dalam kehidupan yang kekal. Lalu apakah yang menjadi manifestasi? Lalu apakah yang menjadi tanda ketika seorang Kristen telah hidup dan menerima daging dan darah Kristus? Maka ketika seorang Kristen telah memakan roti hidup, yaitu daging dan darah Tuhan Yesus, maka kehidupan orang yang percaya menjadi satu di dalam Kristus. Kehidupan orang yang percaya menyatu di dalam kehidupan Kristus. Kehidupan orang yang percaya mencintai apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Kehidupan orang yang percaya akan
selalu meneladani apa yang telah diperbuat oleh Kristus. Artinya, Bapak Ibu, ketika kita memakan roti hidup, ketika kita memakan daging dan darah Yesus, bukan sekedar seperti memakan makanan biasa, bukan seperti memakan makan keseharian kita, tetapi ketika kita diajak untuk memakan darah dan daging Kristus, berarti kita diajak untuk bersama-sama berpartisipasi di dalam setiap karya pekerjaan Allah di bumi ini. Kita mau bersama-sama dengan Yesus menjadi teman sekerja Allah. Kita bersama-sama dengan Yesus untuk melayani di tengah-tengah dunia ini. Kita bersama-sama dengan Yesus menjadi garam dan terang ketika di tengah-tengah dunia ini membutuhkan terang dan damai yang tidak dapat yang diperoleh dimanapun selain hanya di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, ajarkan Yesus menerima Dia sebagai roti hidup, maka itu menjadi sebuah realitas, itu menjadi sebuah kesaksian hidup kita. Ketika Yesus kita jadikan menjadi roti kehidupan bagi kita, maka kita akan selalu dengan sukacita mau mendengar firman Tuhan. Ketika kita mau menerima Yesus adalah roti hidup, maka kita juga mau membagikan roti yang telah kita terima. Jika kita pernah mendengar ada sebuah lagu orang Batak mengatakan, Jagodo anggohita jolma, jago merhali-hali, jago mertaba-taba, jago merhurang-hurang, alai kurang malu duhita merbagi-bagi. Sada hali sada, sada, sada hali dua, dua, dua hali dua, opat, opat hali dua, 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 oh kondo, si menon. Dua tebe dua, dua tebe dua, opat, opat tebe opat, dua, dua tebe onom, sepuluh opat, ah kondo si menon. Opat kurang dua, dua, dua kurang sada, dua, dua kurang dua, nol, ah. Alai angku marbagi. Sada dia bagi dua. Sepungkul-sepungkul B. Danga dong B. Artinya Bapak Ibu, ketika kita mau menerima Yesus adalah roti hidup, maka hidup kita akan dipenuhi bahwasanya apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, Yesuslah yang akan memenuhi di dalam kehidupan kita. Sehingga tidak ada lagi keraguan bagi kita untuk membagi-bagi setiap berkat Tuhan. Laho merbagi-bagi, pasu-pasu nine bata. Walaupun terkadang kita melihat sepertinya seolah-olah apa yang diterima oleh orang lain lebih besar, sebenarnya tidak. Kelemahan kita adalah sekali lagi ketika kita tidak mau berbagi. Oleh karena itu, jika melalui warta jemaat kita tadi, kita telah diingatkan ada kewajiban kita untuk olok-olok. Ada kesian kita juga di jemaat. Dan bahkan di depan mata kita sendiri, ada kewajiban kita untuk anak dan cucu kita menyelesaikan pembangunan gedung sekolah minggu. Mari bagikan
roti yang ada pada kita. Mari sisihkan roti yang telah kita terima dari Tuhan, agar roti yang telah kita terima membuat kita bersuka cita, dan juga anak cucu kita bersuka cita juga dengan kesediaan kita membagi-bagi roti kita. Di dalam iman kita akan meyakini bahwasanya Tuhanlah yang akan mencukupkan sendiri roti yang menjadi bagian hidup kita. Oleh karena itu, langkah yang harus kita lakukan yang pertama, agar roti yang ada pada kita selalu cukup bagi kita, terimalah dan percayalah Yesus Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas sapaan firman-Mu pada pagi hari yang berbahagia ini. Tuhan menuntun hati dan pikiran kami. Tuhan menuntun iman kami agar kami melihat bahwasanya hanya di dalam Engkau ya Bapa kami akan dicukupkan. Kami akan beroleh kehidupan. Kami akan beroleh sukacita. Biarlah kiranya ya Bapa, di tengah-tengah setiap peristiwa kehidupan kami, Engkaulah ya Tuhan Yesus yang selalu menjadi roti kehidupan bagi kami, yang memberikan kehidupan bagi keluarga kami, yang memberikan kehidupan bahkan sampai anak cucu kami. Oleh karena itu, ajar kami ya Bapa untuk selalu hidup di dalam firman, untuk selalu menaati setiap kehendak Tuhan untuk kami perbuat dan kami lakukan sebagai bukti kasih kami bahwasanya Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami dengan mengorbankan daging dan darah untuk menebus dosa kami. Oleh karena itu ya Bapa, ajar kami juga untuk selalu mengimani Engkau menjadi juru selamat bagi kami. Engkau ya Tuhan yang akan menuntun kehidupan kami hingga pada kehidupan yang kekal. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terimalah kami beserta dengan doa kami ini. Amin.